Organisasi ya, kita sampaikan beberapa hal termasuk perkembangan HIV, kasus HIV di Kabupaten Nganjuk sampai dengan Oktober kemarin, 1 tahun atau 10 bulan 2021 kurang lebih 117 kasus. Di total yang kena atau penemuan HIV AIDS itu sekarang sudah 1.668 orang, tersebar di seluruh Kabupaten Nganjuk, tersebar di seluruh desa-desa di Kabupaten Nganjuk. Ini yang kita memprihatinkan. Sehingga ayo kita bersama-sama kita cegah HIV AIDS, yang terkena juga harus terbuka biar nanti tidak menyebarkan kepada yang lainnya. Langkah yang diambil oleh pemerintah daerah untuk menekan itu semua seperti apa? Ya, kita akan melakukan rahasia-rahasia lah ya, yang tempat-tempat apa prostitusi itu, yang kemudian apa identifikasi siapa yang sekarang itu terjangkit HIV AIDS. Ya, ini harus ada penekanan. Terus kemudian yang ketiga yang belum, kita sosialisasi ke desa-desa, ya, sehingga tokoh masyarakat, PKK di desa-desa termasuk bapak-bapak kita sosialisasikan termasuk bahaya HIV AIDS ya. HIV AIDS itu nanti sakitnya sampai badannya kurus, ininya melempuh-melempuh, lidahnya. Saya punya teman juga yang kena itu sariawan tapi akut, enggak bisa untuk makan. Ininya melempuh-melempuh seperti itu. Pemicunya apa, Pak ya? Pemicunya yang akan naik itu, Pak. Akan naik ya, kembali lagi ke transaksi seksual itu. Maka dari itu memang harus setia pada pasangan itu yang utama. Kita harus hati-hati, dan bukan yang bapak-bapak. Tadi juga data terakhir 50% ibu-ibu, 46% bapak-bapak. Usia produktif, Pak? Ya, banyak yang usia produktif. Ini yang rawan untuk menularkan. Maka dari itu kita mohon dibantu media untuk mensosialisasikan.